Misal nih, ntar lagi kan Desember, 25 Desember ya enggak? Imam Syafi'i menyatakan mengucapkan tahni'ah hari raya agama bukan Islam itu adalah haram, bahkan ditakzir. Imam Malik juga begitu, Imam Abu Hanifah begitu, Imam Ahmad begitu, haram semuanya. Ada menyatakan, aku tetap melakukan. Melanggar atau tidak melanggar? Perlu diikuti apa enggak? Walaupun Habib perlu diikuti apa enggak? Walaupun Kiai perlu diikuti apa enggak? Walaupun Ustaz perlu diikuti apa enggak? Enggak usah diikuti. Ya? Enggak usah diikuti. Berarti nyeleneh. Paham ya?